Los Pira aja itu papat, papan. Ya itu paham. Empat ya. Tercatat kerusakan akibat angin dan hujan lebat di Pulau Kotor. Tercatat satu atap atau kompok di Pasar Manis mengalami roboh dan menimpa beberapa rumah. Kemudian data yang kami peroleh juga di salah satu pusat pelayan terbesar di Pulau Kotor juga mengalami atap bocor. Kemudian juga ada laporan lagi beberapa pohon tumbang, namun saat ini masih kami lakukan penanganan agar cepat tertangani untuk akses masyarakat. Sementara ini data untuk korban nggak ada? Untuk korban juga dari kejadian ini tidak ada korban. Beberapa titik kira-kira Pak untuk penanganan? Untuk penanganan ini masih sekitar 3 titik, jadi di Purwokerto sendiri terpusat, kemudian di Kutasari Pasirasin yang ada pohon tumbang rumah warga atau melintang masih kita data. Pak, kalau Pasar Manis sendiri kerusakan apa saja, Pak? Kalau untuk Pasar Manis ini kerusakan ada di bagian kompok kalau boleh jawabnya atau di bagian hubungan karena roboh tertiup angin kencang tadi terbuat dari bahan aluminium sehingga menimpa sekitar 3 lapak untuk milik pedagang, namun demikian tidak ada kerusakan yang sangat parah. Kita pantau lewat tim. Kalau ini masuk di cuaca ekstrim ini, Bu? Iya, masih. Sampai bulan April masih ekstrim. Bu, ada akibat dampak dari gempa yang di Malang nggak, Bu, di Banyumas? Pak, kalau dampak langsung sih enggak. Memang kalau ramalan cuaca kita memang ekstrim di hari ini ya. Memang hari ini suasana ekstrim, angin kencang. Tapi nggak ada. Jadi bulan-bulan sampai Desember itu hujan, kemudian Januari masih hujan. Februari, Maret itu hujan agak reda. Kita memasuki angin kencang, Mas. Jadi kalau angin kencang sudah beberapa kejadian. Beberapa kejadian yang sudah rumahnya malah sudah kita perbaiki. Angin kencang sudah ada beberapa korban. Nah, biasanya ini angin kencang nanti sampai ke musim panas. Ke musim kemarau itu sudah angin kencang. Setelah musim penghujan ini, masa transisi ini kan masih transisi ini mau memasuki penghujan, harusnya bulan April sudah kemarau kan, tapi ini memang belum. Suasananya sedang, kalau di harusnya kan April sudah mulai kemarau, tapi ini kenyataannya belum, tapi angin kencang sudah. Sejak bulan Maret sudah kita ada angin kencang. Nah, ini tadi hanya berapa menit saja angin kencang sudah ada dampaknya. Tapi untuk Pasar Manis ini sudah saya konfirmasikan dengan Kabid Pasar dan Kepala UPTD Pasar, tidak ada kerugian untuk pedagang, hanya atap saja. Nanti akan diperbaiki dengan anggaran rutin yang ada di UPTD Pasar. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.